Sindikatnya jelas berbeda untuk tingkat pelaksana kurir, karena kalau kita temukan di dalam waktu yang berbeda dan di tempat berbeda pula, jenis kemasannya pun berbeda. Namun nanti bisa kita telusuri apakah memang sindikat ini satu dengan yang lain ada kaitan atau tidak. Karena sebagaimana biasanya, sindikat itu pasti menggunakan jaringan atau sel-sel terputus. Yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal dan tidak teridentifikasi di tingkat bawah. Untuk daerah sasaran atau peredarannya, yang ditangkap oleh BNP DKI itu untuk konsumsi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian untuk yang ditangkap di rest area jalan tol Karawang diperuntukkan konsumsi wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya tentu saja. Yang penting buat mereka, siapa yang perlu dan ada uang untuk membeli, mereka siap saja untuk mengirim kemanapun. Orang Aceh tuh? Iya. Pertama di pertemuan pembentuk, atau tempat mana? Dari ketiga reaksi di atas. Jangan lupa subscribe ya.